Hai, inilah cerita kami. Perjalanan wajib Angkatan Gemuruh Langit. Sektor 7, Sungai Citarum. Perjalanan wajib kita itu dilaksanakan selama 1 bulan dari akhir Januari sampai Februari. Februari kita ngelakuin yang namanya dan pengenalan kampanye lingkungan. Kita mulai latihan itu kita kan harus nyiapin dulu alat-alatnya kan. Nah, jadi sebelum kita berangkat sih kita nyiapin dulu alat-alatnya, kayak perahu, ada pedal, ada helm juga, helm, lampu. Terus setelah itu kita masukin ke mobil dan kita berangkat. Sana tuh kita pertama memperkenalkan apa itu pelatihan olahraga air atau yang bisa disebut dengan permainan perahu karet. Nah, jadi untuk masyarakat di sana yang mungkin masih awam apa itu tentang pelatihan olahraga air, kita mengajarkan ke mereka. Bagaimana caranya mendayung dengan benar, bagaimana cara teknik aba-aba yang dengan benar. Itu kegiatan kita sama 3 minggu. Nah, tujuannya supaya mereka tuh lebih cinta terhadap lingkungan sungai di sana. Dan itu juga kita melakukan yang namanya kampanye lingkungan. Nah, kampanye lingkungan yang kita gunakan nih berupa papan informasi. Nah, begitu juga. Papan informasi itu ada dua. Jadi kita tuh bikin kayak semacam kartu gitu kan. Perahan apa? Nih, biar lu nampang. Nampang? Iya, paling gak lu nampang sekali-kali gitu loh. Mayoritas yang sianya yang sering bermain di sana tuh anak-anak. Ya. Daripada orang-orang seumuran kita atau remaja-remaja lainnya. Halo. Ada banyak jajanan juga. Jajanan yang, tradisional. Iya, tradisional ya. Ya kayak es lilin. Iya, jajanan-jajanan zaman dulu kan. Kue ape banyak. Apa yang namanya, Pak? Cincau. Acara puncaknya kita mengadakan perlombaan. Acara puncak di minggu keempat. Ya. Dan itu juga berbarengan dengan acara
yang di sektor 7 sana ya. Iya. Gitu. Jadi ada pembukaan penyulingan air. Iya, penyulingan air. Sini. Oke, Bapak Gubernur Jawa Barat yang wakili mungkin anu kusungkuri di Kuramat oke, Bapak Bupati Kabupaten Bandung terlalu cepat beras menuju ke hulu. Bila entar salah, bila Pak, Pak, Pak An, air minum sini, air minum. Kita harum, harum. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kegiatan perlombaan olahraga air pun tidak kalah serunya. Banyak sekali masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mantap. Astaga. Mantap.